Live. Ya, kali ini saya akan mainin game Unity Engine ya. Maksudnya itu dibuat dengan Unity gitu ya. Yang berjudul Handle with Care. A game by Nick Jangus and Lab. Itu huruf apa coba? Lapaga. Lapaga apa itu huruf apa sih? G. Ya itulah pokoknya. Nah, ini gamenya sederhana. Kita itu di suatu museum ya kan. Itu kita disuruh membawa barang-barang yang katanya itu adalah barang antik dari museum. Dan kita membawa benda tersebut ke tempat yang pertama, ke tempat yang lain, dengan sangat hati-hati dan tidak boleh jatuh ataupun menyinggol barang yang lainnya. Oke, kita langsung aja. Tap. What an incredible opportunity for you to be now a train in our museum. For the first time in history, we have gathered two biggest collection of ancient relics in one room. Your work is to put the last three relics in their assigned place. Go now, the director. Okay. Ya, intinya itulah pokoknya kita suruh pindahin barang. Nah, ini yang mana dulu ya? Yang kanan dulu aja nih. Okay. Pindah kemana pak? Oh, ke atas. Okay. Awas. Awas. bahaya banget ya. susah loh teman-teman. Sumpah. Ya, nyenggol itu, nyenggol barang. Buset nih kakinya. Itu kaki apa? Tuh, kakinya kecil amat dah. Biarlah. Poin kita minus 250 gara-gara ngejatuhin barang tadi. Aduh, ini susah nih. Ya elah. Bego nih orang nih. Ya, untuk seorang sih. Bodoh. Mana nih, gitu aja deh. Oke, ke situ. Oke. Pelan. Oh. Sakit. Ini orangnya loh tuh. Di ini, gua nggak gerakin, nggak mencet apa-apa ya. Tapi dia gerak-gerak sendiri loh. Nggak kampret mah. Tuh. Udah deh. Ya, minus 400 semakin banyak. Random ini orang. Tuh. Ini. Ini lebih tes rasanya nih orang ini. Berat apa sih? Ya, susah nih. Gua lihat rintangannya aja kayak gitu. Anjir. Bodoh lah. Oke. Please. Kiri. Kacir. Ya. Please. Sini. Ya, skor kita minus. Bodoh amat. Oke. Game-nya cukup singkat. Wah. Duh, game-nya gitu. Nah, game-nya sebenarnya bagus ya. Ini mungkin karena saya yang gak bisa mainin. Apa memang game-nya kayak gini gitu. Oke. Jadi, terima kasih buat yang udah nonton ini game Handle with Care. Teman-teman bisa download ya. Nanti link-nya saya taruh di deskripsi. Kalau mau silakan tinggal klik di situ, lalu klik download. Pokoknya teman-teman tinggal download aja dan mainin ya. Karena
karena akhirnya juga ringan karena COVID ya. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa ya, kalau kalian suka share ke teman-teman yang lain dan subscribe. Oke, makasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa video-video berikutnya.